peluang yang coba dibangun dan oh baik sekali tadi mengharapkan untuk mendapatkan pelanggaran tapi sekali, kita lihat Andes Setio bersih sekali, sangat bersih. Ya ini ya. Kesempatan, sepertinya bagi Hugo. Samir, sekarang kita lihat Hugo Samir dan yes. Wow, luar biasa, kita lihat masuk di babak kedua mendapatkan peluang satu kali ya. Langsung mencetak gol. Ini untuk sementara cukup aman. Dan ya. Lihat, ini kecepatan Hugo, timing dia, kontrol pemain yang lawan yang salah dan Hugo mengambilkan keputusan dengan sangat baik. Betul. Eksekusi yang jitu dan membawa Indonesia unggul 2-0. Ya, ini bapaknya pasti teriak di depan TV. Karena inilah yang dibutuhkan dari seorang penyerang ya. Iya. Di mana ketika mendapatkan bola, melihat penjaga gawang maju, jangan berlama-lama. Langsung eksekusi. Manfaatkan. Bye.